Okay, hello guys, balik lagi di channel Plus Fire. Okay, teman-teman, bertemu lagi bersama si Bobo Boy dan Upin Ipin. Jadi teman-teman, kita bakal lanjutin lagi nih petualangan kami bertiga di Kampung Ceria Runtuh, teman-teman, bersama Upin Ipin Botak ya guys ya. Hello Ipin Botak. Hello Upin. Upin lagi naik apa tuh? Bobo Boy, ini mainan baru aku, kuda-kudaan. Iya Upin, aku mau coba dong. Turun-turun Upin, turun. Oke, Bobo, itu naik aja. Oke, teman-teman. Oke, main kuda-kudaan, teman-teman. Wow, seru banget ya, guys ya. Ya, terus hari ini kita bakal ngapain nih, Upin Botak? Gak tahu sih, Bobo Boy. Iya juga, teman-teman, gabut banget ya, guys ya. Ya, kita mandi dulu yuk. Masuk dulu ke dalam rumahnya Upin, teman-teman. Di dalam rumahnya Upin ini ada si Tok Dalang, guys. Terus si Opa, guys. Terus Kak Ros, Upin Ipin Botak, ayo mandi dulu di kolam renang. Oke teman-teman, mandi. Wow, airnya segar banget teman-teman. Upin, mandi Upin. Oke, mereka langsung mandi teman-teman. Iya. Bentar, aku mau ke kamar mandi dulu ya guys ya. Mau brak. Duduk dulu di kloset teman-teman dan brak ya guys ya. Bentar, ada yang liatin aku. Upin yang liatin teman-teman. Tutup pintunya. Dasar Upin Botak, Bobo Boy lagi berak malah diliatin. Bobo Boy, kamu lagi ngapain? Aku lagi berak Upin. Oke, udah guys, judul tangan teman-teman. Sudah Upin, Upin Botak, ayo kita akan jalan-jalan saja yuk. Oke Bobo Boy, jalan-jalan ya. Oke guys, kita bakal jalan-jalan dulu guys. Yo, mumpung hari ini cerah banget guys ya, kita bakal jalan-jalan. Lah, Bobo, katanya harinya cerah, kok malah hujan? Iya guys, tiba-tiba hujan. Astaga. Ya, Upin Ipin, gimana nih kalau kita bakal mandi hujan? Mau nggak? Bang Bobo, ayo mandi hujan. Oke teman-teman, kita bakal mandi hujan dulu teman-teman. Oke. Mandi hujan guys, mungkin belum pernah mandi hujan juga ya guys ya. Mandi hujan, let's go. Wow, oke okay guys. Aku mandi hujan sambil naik mainan kuda-kudaan guys. Yus. Oke okay, teman-teman. Sini. Kok ini? Udah malam ya? Udah malam teman-teman. Wih, ada lagi guys mainan kuda-kudaannya. Udah malam guys. Upin Ipin. Bobo, langsung pulang saja. Iya guys, langsung pulang saja guys. Kita sudah selesai mandi hujannya karena udah malam hari guys. Cepat-cepat Ipin. Bobo, ayo. Oke guys, langsung pulang saja. Oke teman-teman, masuk saja ke dalam rumah teman-teman. Oke, udah malam hari terus. Wih, hujannya udah berhenti teman. Oh, belum tengah malam ya guys ya. Masih sekitaran jam 8 atau jam 7 nih kalau gak salah teman-teman. Ya, dan sekarang udah tengah malam teman-teman. Iya, Upin Ipin. Kok jadi horor banget ya guys ya kalau udah malam hari ini. Apalagi setelah hujan teman-teman. Bentar, kita langsung tidur saja ya. Upin Ipin Botak, langsung bawa saja guys. Takut banget ada hantu. Ayo, tidur saja, tidur. Oke teman-teman, ayo botak cepetan tidur ya. Bobo lah, kamu juga tidur ya. Oke Upin Botak, selamat malam. Bentar, kok kayak ada suara gitu teman-teman? Suara hantu guys. Oh my god, Upin Ipin, bangun dulu bangun. Upin Ipin, kenapa Bobo? Aku dengar suara hantu loh. Suara hantu? Janganlah Bobo Boy, jangan nakutin kami. Kami juga takut hantu Bobo Boy. Ya, Upin pingsan. Upin bangun Upin. Bobo Boy. Ya sih, aku juga dengar suara hantu. Nah, bukan beneran teman-teman. Ipin, Ipin, sini. Bobo Boy, aku takut. Ya, jangan takut Botak. Suara hantunya kok terdengar banget di dalam rumahnya Upin Ipin teman-teman. Astaga, Karos. Ada hantu nggak di sini? Bobo, asal suara hantunya dari bawah rumah. Apa? Dari bawah rumah? Ya guys, aku penasaran banget.
ada hantu kah di bawah rumahnya Upi Ipin, teman-teman? Kita bakal cek saja, guys. Wow. Malam yang mencekam. Itu kan gak ada orang sih. Gak ada Upin. Gak ada hantu kan? Gak ada sih, Bobo Wiboy. Ya, guys, gak ada hantu di sini, teman-teman. Mana? Sini. Gak ada, teman-teman. Di bawah rumahnya Upi Ipin gak ada hantu ya, guys ya. Upi Ipin liatin apa? Bobo. Ternyata di bawah rumah ini ada kuburan. Apa? Kuburan di bawah rumahnya Upi Ipin? Di mana Upin? Nah, ini coba lihat. Mana teman-teman? Oh my god. Ada kuburan teman-teman. Oke, asal suara hatinya dari kuburan ini. Kuburan apa nih? Bentar. Ada wajah dari kuburan ini teman-teman. Dan wajah apa ini Upin? Waduh guys, ini bukannya pocong. Ya guys, pocong. Ah my god, ada yang bangkit dari kuburannya. Bobo, itu pocong. Oh guys, kabur guys. Ada pocong bangkit dari kuburannya. Oh my god, pocong guys, pocong. Mana dia guys? Wah, ngejar dia teman-teman. Kabur dulu guys, kabur. Kesini. Gimana sih Upin? Pocong. Oh my god. Upin lihat pocong. Upin pingsan. Upin pocong. Oh my god guys. Ada kuburan pocong di rumahnya Upin. Terus dia bungkus sendiri teman-teman. Bukan kami yang menggalinya guys ya. Ya pocongnya. Oke pocong. Kenapa kamu ada di rumahnya Upin? Bentar. Dia ngapain? Wah. Oh my god teman-teman. Pocongnya memanggil kawan-kawannya guys. Wah, udah makin banyak nih pocong guys. Kabur Upi Ipin botak. Astaga, aku takut banget dengan serangan pocong. Ipin, kabur. Wah, bentar, Upi dikejar oleh pocong. Oh my god guys, banyak banget pocong. Ayo Bobo, ayo masuk. Oke. Kunci pintunya, kunci. Tutup pintunya. Atuh. Kami nemu kuburan pocong di bawah rumah Upi Ipin. Dan sekarang pocongnya udah guntayangan. Upin pingsan ya. Astaga guys, banyak banget pocongnya. Bentar, itu ketua pocong kan? Dia memanggil anak buahnya teman-teman. Bentar. Dia mau ngapain? Dia masuk guys. Astaga guys, kabur. Wah, ngejar pocongnya guys. Mana pocongnya? Bentar. Aku bakal busmi pocongnya guys. Aku ambil dulu senjata teman-teman. Upin, kamu punya senjata ya? Iya Bobo, ayo kita akan busmi pocongnya. Oke teman-teman. Wow, Upin membusmi pocongnya. Tapi dia di teman-teman. Kita bakal ngusir teman-teman pocong yang datang ke rumahnya Upin. Satu udah tubus. Mana si Upin? Upin dimana? Oke itu si Upin. Ayo, kita akan busmi guys. Ya guys. Udah berakhir teman-teman. Wih bentar. Ini daging pocong guys. Ya. Pocong, ketua pocong malah naik kuda-kudaan teman-teman. Wih, masih banyak lagi guys. Bentar. Oke Upin, pocongnya udah gak ada ya guys ya. Bentar. Wow, dia nambah lagi kawan-kawannya guys. Yo, woi bentar guys, serang. Serangan pocong. Upin nantikan pocong yang kebanyak buangnya teman-teman. Hantu pocong. Wow, serem banget ya guys ya. Oh my god. Opa. Upin bantu aku. Ya. Cumbak. Wih, jangan kesini pocong. Ya malah diam aja teman-teman. Duduk santai sih pocongnya guys. Nih ketua pocong. Lihat. Oke, biar aja dulu si Upin yang melawan para anak buahnya teman-teman. Hai pocong, dia lagi ngapain? Malah nonton TV dia guys. Bobo, bantuin aku lah. Upin gak mau, aku mau berteman dengan pocong saja ya guys ya. Pocong, kita temenannya. Pocong, kita temenannya. Katanya enggak, pocong dasar. Pocong, anak buah kamu udah habis. Ya, anak buahnya udah habis teman-teman. Dan bentar, dia berdua lagi ya guys ya. Dan dia menambah anak buahnya teman-teman. Oh my god. Wow, my god guys. Wih, makin banyak. Astaga guys.
Serangan pocong di rumahnya Upi Ipin, teman-teman. Kak Ros, beliin dong, Ipin. Oh my god, makin banyak pocong, guys. Ya. Ya. Oke. Ya, kita pocong, kita berdamai saja yuk. Ya, dia gak mau berdamai, teman-teman. Kita, oke, terpaksa kita harus hentikan para pocong ini, teman-teman. Upin, Upin. Bentar. Aku butuh pedang ya, guys ya, untuk mengalahkan para pocong ini. Oke, udah ada pedang, teman-teman. Sekarang kita bakal busmi pocongnya, guys. Ya. Ya, Upin, Upin, bantu aku. Ya. Bentar. Tinggal dikit lagi, guys. Oke, guys. Wow, tinggal satu pocong, guys. Udah gak ada pocongnya. Pocong. Lah, dia mau kemana? Iya, dia mau kemana, guys? Wih, masih ada lagi, guys. Oke, udah dikalahkan oleh si Upin. Dan ketua pocongnya bagaimana? Eh, Boboy, dia kabur. Ayo kejar dia. Oke, kita bakal kejar dia, teman-teman. Ya, dasar penakut, pocong. Wah, tembak dia. Mau kabur kemana kamu? Wow, dia kabur di lapangan, teman-teman. Terus dia ngapain nih? Lah. Wow, dia munculin banyak banget anak buahnya, guys. Oh my god, Upin, Upin. Hah, ya, tembak. Ya, tembak. Astaga, guys. Waduh, oh my god, Ipin, Ipin. Wah, dan kita kalahin ketua pocongnya. Itu dia, guys, ketua pocongnya. Malah santai ya, guys, ya. Tuh. Ayo, Upin, kita akan busmi semua pocongnya. Nemu satu kuburan pocong. Malah makin banyak, teman-teman. Serang. Bentar. Suara apaan tuh? Serangan pembasmi hantu pocong. Upin, semangat, Upin. Lagi. Itu lagi, teman-teman. Ya, aku bakal mengalahkan bosnya ya, guys ya. Masa anak buahnya supaya bisa cepat kalahkan bosnya. Kalahkan bosnya ya, guys ya, ketua pocong ini. Haha, pocong. Ayo pocong, lawanlah aku. Mau lari kabur kemana kamu, ketua pocong? Bentar. Wow, anak buah pocongnya mengejar kami, teman-teman. Oke, si Upin sedang bertarung melawan pocong. Anak buah pocong, teman. Dan aku mengalahkan bosnya ya, guys ya. Ya, oke, kuat banget dia, teman-teman. Upin, bisa gak? Tenang aja, Bobby, aku bisa mengalahkan semuanya. Oke, Upin. Ya, mana sih Ipin sih? Ipin para kemana ya, guys ya? Bentar. Waduh, tinggal dikit lagi, guys. Berhasil. Aku berhasil mengalahkan ketua pocong, guys. Ya, oke, Ipin botak. Oke. Tinggal aku kalahkan saja, guys, anak buahnya. Oke, Upin datang. Tinggal bawa sendiri, teman-teman. Oke, tinggal dua pocong, teman-teman. Dan udah berhasil dikalahkan, Ipin. Ipin dari tadi di mana sih? Ipin sembunyi ya? Iya, Bobby, aku tadi sembunyi takut dengan pocong. Pantesan kami cari-cari kamu. Gak ada Upin botak. Ya, sekarang udah pagi, pas buangnya, teman-teman. Keluar dari hantu pocong yang bungkit dari kuburannya udah berakhir, teman-teman. Sekarang kita tinggal pulang saja ya, botak. Bentar, masih ada lagi. Masih ada lagi, guys. Satu udah dikalahkan, teman-teman. Ayo, bergegas pulang. Akhirnya damai juga, guys. Kampung juga rentel lagi ya, guys ya. Yos. Ih, masih ada lagi. Sekarang udah gak ada kan di rumah? Di rumah udah gak ada kan? Iya, udah gak ada, teman. Udah siang hari. Oke. Bentar kita kali dulu, guys, kuburan pocong itu. Wah, masih ada di sini Upin botak. Tembus nih semuanya, teman-teman. Satu lagi. Oke, dan kuburan ini kita akan tutup saja yuk. Iya. Oke. Tanam lagi. Udah, teman-teman. Oke.
Ya, udah berakhir ya guys ya. Oke guys, sudah selesai ya guys ya. Jadi teman-teman, seperti saya petualang kami hari ini. Jadi tadi Upin Ipin dan Bapak-bapak Nemo kubiran pucung di rumahnya Upin Ipin ya guys ya. So thank you udah nonton video sampai selesai guys. Jika kalian suka video ini, jangan kasih like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bye-bye.